Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak tukar sport rim untuk Y16 aku. So memandangkan tayar aku pun dah botak. Ni aku zoom sikit aku punya tayar ni. Perasan aku pakai tayar ni pun sampai dah habis bunga dah. So sekarang ni aku nak tukar aku punya sport rim ni dengan sport rim yang model G Racing. JJ 1.6 ke 1.8 5 untuk belakang. Tayar pula aku pakai RRC. Then aku nak pakai aku punya disc daripada RCB depan belakang. So yang untuk ni pula untuk bracket 267. Kalau pakai normal bracket tak boleh, so kena pakai extension. Ni model FG505. So dekat market aku tak sure ada lagi tak, sebab rim ni aku dah beli lama, cuma tak pasang je lagi. So kali ni aku nak tukar lah untuk aku punya rim. Untuk barang-barang yang aku beli ni, kalau korang berminat, nanti aku sediakan link untuk korang. Kalau korang nak beli lah. Lepas ni aku akan siap pasang aku punya rim. Kita tengok lah dia punya final result dia macam mana, okay? So rim ni aku minat sikit sebab orange dia colour matte. So aku pairkan dengan disc 267 daripada RCB ni. So pair dia memang ngam lah. Okay, yang ni untuk tayar belakang tak. So disc ni size 203, 5 lubang. Ni kalau korang tengok ni, tayar aku ni dia dah sebenarnya dah pancit pun sebab dia ada bocor. And then dia punya tayar tengah dia pun dah lembut. Dan memang tak boleh nak pump, tak boleh nak tampal. So aku memang tukar terus lah tayar aku. Okay, shaft ni kalau korang nak pakai, sebab ini aku dah siap beli, so aku nak pakai terus lah. So size dia 296mm. Dia ada skru depan belakang. So kalau korang tengok skru ni, dia akan cukup-cukup je sampai ke hujung. Sama juga dengan bahagian ni lah. So skru dia memang cukup-cukup je. So tak ada lebih banyak lah. Ini untuk tayar depan aku pula. Kalau ikut tayar aku, bunga pun dah habis dah. So first aku buka aku punya brake disc tu, aku punya brake pump. Sebabnya aku nak kena tukar pakai bracket lain, dia punya extension bracket. Okay, yang bush ni aku korek daripada yang asalnya, so masuk kat sini. Then aku ganti, aku tak nak pakai yang asalnya ni. So korang boleh gantikan dengan yang ni. Yang ni aku beli dari jenis Kindred. So depan belakang aku pasang, so tak perlu pakai dah yang ni.
So aku tengok kat sini ada masalah sikit bila aku pasang yang bushkin rack tu. Dia lebih ke arah kiri. So nak tak nak aku kena pasang yang asal balik untuk bagi dia straight. Kalau korang tengok kat sini pun, dari sini pun korang dah perasan dah. So aku kena tukar balik lah. So lepas aku tukar yang bush asas tu, yang ni, so baru nampak dia lebih kepada center sikit. So untuk yang shaft ni pula, ni kalau tak salah aku panjang dia 188 mm. So jangan risau, nanti aku sertakan dekat dalam dia kalau korang minat. Yang ni aku dah boleh ketat, so dah tak ada masalah. Yang ni pun dah center, so aku dah boleh ketat. Lepas ni aku nak pasang dia punya bracket untuk brake pump. Okay guys, kat sini korang tengok bracket ni memang macam tak ngam sikit. Lubang belah bawah tu dia macam sengit sikit. Kalau aku tunjuk by detail kat sini, korang boleh nampak dia lubang dia macam tak ngam. So aku kena kikir tu bahagian bawah dia tu untuk bagi lubang skru tu masuk. Okay, so ini aku dah adjust sikit, so lubang pun dah boleh masuk sikit. Cuma kalau kat sini aku kikir bahagian belah bawah ni, so bagi dia lubang dia sama rata, so sekata lah. So aku baru check tadi, ya, dia hantar kat aku ni besi LC punya, LC135, tapi untuk bracket 268 lah. Cumanya bracket ni tak berapa nak ngam, jadi aku kena kikir sikit bagi dia betul-betul ngam masuk dekat lubang. So kalau kat sini aku tunjuk sikit eh. So kat sini dia bagi kat aku LC135 punya untuk 268. So yang ni dah boleh masuk, so aku akan terus masuk lah. Okay, dah ngam dah. So nak tak nak, korang kena melipat kalau lubang tu tak ngam. So dia akan jadi macam ni lah. Okay, kalau korang perasan, bila korang pakai bracket 267 ni, 268 ni, so kat sini bila korang stick benda ni kat sini, dia punya holder dia ni, so dia tak akan sampai tau. Nak tanda korang kena buka ni, longgarkan dia, baru kau boleh sampai dekat sini. Kalau tak memang tak boleh pasang. Okay guys, sampai sini je video aku untuk kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih. So nanti kita akan jumpa lagi, okay? Bye bye. Assalamualaikum.